Pemirsa, sementara itu Komnas Perempuan akan tetap mendalami kasus dugaan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan oleh istri Verdi Sambo. Hingga kini Komnas Perempuan masih menyebut Putri sebagai terduga korban kekerasan seksual. Komnas Perempuan menilai dugaan peristiwa kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati masih perlu diperdalam, termasuk informasi kemungkinan peristiwa terjadi di Magelang. Komnas Perempuan pun masih menunggu kabar dari pihak Putri Chandrawati untuk melakukan pemeriksaan. Sementara itu, Komnas Perempuan terus berkoordinasi dengan Komnas HAM dan psikolog untuk memantau kondisi Putri.